Ayo mam, kenalin mam. Mam, ayo mam, kenalin mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang wow, luar biasa nih pemirsa, ada yang kangen-kangenan nih. Sepertinya dua-duanya sudah muncul nih bumbu-bumbu penyedap rasa yang membuat hati mereka kangen-kangenan. Selesai acara, Ayu Ting Ting di Brownies TV langsung diteleponi oleh Boy William dari Titin 0872. Udah dikasih kode sama Ayang, besok siap-siap. Di sini dari Boy William ya, beberapa detik yang lalu, siap-siap besok nih, kangen banget sih lu sama gue. Boy William tulis Ayu Ting Ting. Kayaknya ada yang kangen dan rindu berat, tulis Titin 0872. Dua-duanya memposting postingan yang sama dengan hashtag kangen. Perasaan Ayu dan juga Boy William semakin tahun semakin bertambah nih sepertinya, dan tak pernah luntur dimakan oleh waktu. Jelas saja sejak 2018 mereka bertemu sampai 2023, tahun ini tatapan Boy William kepada Ayu Ting Ting tak pernah berubah. Semuanya sama-sama masih saling mengagumi satu sama lain. Wajar saja jika kemarin mereka memposting-postingan kangen di akun Instagram mereka. Tentu saja itu menjadi buah bibir bagi sahabat-sahabat kita nih. Tadi penampilan Teh Ayu di Brownies cantik banget, makanya si Koko Boy langsung PC. Sebenarnya dua-duanya pada kangenan karena Teh Ayu kerja yang terlalu padat. Kangen rindu gak bisa nahan, terus itu 0872. Dari Lilis, kangen dan rindu itu berat minsai 3 jam yang lalu. Kemudian juga dari Chauffeur, Ayu Boy, Wilona Visparel, bikin konten double get seru nih kayaknya. Penghulu mana penghulu, ada yang udah kebelet nikah nih, amin. Dari Raffi Widianta. Dan juga dari Li, ya dua-duanya sama-sama kangen. Tenggerang Depok deket loh, gak sampai 2 jam sampai kalau gak macet. You be say you, Boy William. Inilah dia postingan terbaru dari Boy William yang mengunggah postingannya di BW Production. Pemirsa, beberapa menit dan beberapa jam lagi episode terbaru dari Ayu dan juga keluarga Boy William akan segera diunggah. Dari postingan Boy William di sini menuliskan, jangan lupa nonton ya guys, seru banget pokoknya mah. Ini yang ditunggu-tunggu, yang bikin penasaran udah mau ditayangin nih, jangan sampai ketinggalan ya. Juga buat nemenin ngabuburit kalian di bulan puasa ini, ada tayangan terbaru dari Boy dan Ayu Ting Ting serta keluarga yang dengan sengaja dan juga secara gamblang dengan senang hati Boy William mengenalkan Ayu Ting Ting pada keluarganya dengan secara terbuka. Dan di sini Ayu Ting Ting dibawa menuju oma dan juga orang tua kandung dari Boy William, yaitu sang bunda. Seperti apa tanggapan orang tua kandung dari Boy William dan seperti apa tanggapan dari sebuah keluarga, terutama oma, kita akan menyaksikannya sebentar lagi. Season 3 akan dimulai sebentar lagi nih pemirsa. Bagi sahabat semua yang penasaran nih seperti apa ya keluarga Boy William memperlakukan Ayu Ting Ting, kita akan melihatnya sebentar lagi. Teman semua, jangan sampai terlewatkan sore ini. Season 3 akan segera dimulai dan akan segera diputar oleh BW Production. Informasi selanjutnya, di sini ada penyanyi dangdut paling top. Jangan lupa sebagai sahabat semua, kita dukung Ayu Ting Ting menjadi juara penyanyi dangdut paling ngetop. Semua bisa membantu Ayu Ting Ting dengan cara memberikan voting melalui Facebook dan juga SMS. Dari SCTP, dukung Ayu Ting Ting untuk memenangkan kategori penyanyi dangdut paling ngetop dengan cara like foto ini. Simak baik-baik mekanisme yang sudah tertera pada gambar. Periode vote tanggal 10 April sampai dengan 8 Mei.
2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ayo sahabat semua, dukung Ayu Ting Ting menjadi penyanyi dangdut paling ngetop. Dan pastinya banyak sekali saingan dari Ayu Ting Ting. Tapi kita semua harus mendukung Ayu menjadi juaranya. Semoga sukses dan semoga selalu bisa berjaya untuk Ayu Ting Ting. Beberapa kali mendapatkan nominasi dan beberapa kali mendapatkan piala. Semoga Ayu tetap bersinar di kancah dunia dangdut. Oke sahabat semua, selain ini di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan para pemuda dan juga masyarakat Depok. Ternyata Ayu Ting Ting ikut bangunin sahur. Dibangunin sahur sama artis kita nih, Ayu Ting Ting. Wah, Ayu walaupun artis besar masih nih berbaur dengan tetangga, bahkan dengan para pemuda yang ada di sana. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu mendunia nih ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.